Halo teman-teman, selamat datang di channelku. Hari ini aku akan mereview fungisida Ditan. Sebelum mulai, tekan subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya kami semakin banyak lagi berbagi hal menarik lainnya. Di pasaran, fungisida Ditan dijual dalam 3 varian kemasan. Ada yang 200 gram, 500 gram, dan 1000 gram. Yang aku beli ini kemasan yang 200 gram, harganya adalah Rp30.000. Beberapa keunggulan fungisida Ditan ini adalah tidak menggumpal dan cepat larut dalam air, efektif untuk campuran fungisida dalam pembibitan, efektif untuk mengendalikan penyakit jamur, ekonomis, dosis yang digunakan sedikit dengan hasil yang maksimal. Pada saat pemakaian bisa dicampur dengan bahan aktif lainnya. Ini adalah kemasan Ditan M4580WP fungisida. Di sini ada keterangan tanaman apa aja yang bisa dilindungi oleh Ditan ini. Di sini tertera bahan aktifnya, nomor pendaftarannya, dan juga tertera kode produksi, kode pembuatannya, bulan dan tahun kadaluarsanya. Ini berat bersihnya 200 gram. Bagian belakang ada peringatan bahaya, peringatan dan petunjuk keamanan. Bisa teman-teman baca sendiri agar lebih jelasnya. Gejala dini keracunan, petunjuk penggunaan. Di sini ada tanaman dan penyakit cabai, kedelai, kentang. Dosisnya sudah tertera dan cara dan waktu pengaplikasiannya sudah jelas di belakang kemasan. Petunjuk pertolongan pertama pada keracunan juga sudah ada. Perawatan oleh dokter, petunjuk penyimpanannya juga sudah tersedia dengan jelas di belakang sini. Sekarang mari kita buka supaya teman-teman tahu seperti apa isinya. Ditan ini berbentuk bubuk berwarna agak kekuningan yang teksturnya sangat halus, serbuk sangat halus, warnanya kuning dan nyaris tidak berbau.